Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salat wa atammut taslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir doakan, dan yang Al-Fakir harapkan doanya, semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan manfaat yang besar bagi dunia dan akhirat kita semuanya. Pembahasan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang sikap kita sebagai mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keyakinan kita, kita harus pol sempurna. Di dalam hub cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus pol sempurna. Di dalam ta'zim kita kepada Rasulullah SAW harus full, sempurna. Itulah sikap kita sebagai mukmin. Sikap kita sebagai mukmin di dalam masalah cinta dan ta'zim kepada Rasulullah SAW selayaknya ketika manusia dilanda cinta kepada sesama manusia lagi. Ya. Ini ada hubungannya karena makhluk dengan makhluk ada perbedaan nanti cinta kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda, karena cinta kita cinta makhluk kepada Sang Khalik yang Maha, Sang Khalik Maha sempurna dari segala sifat kekurangan. Maha sempurna dengan segala sifat kesempurnaan, Maha suci dari segala sifat kekurangan. Itu sifat Sang Khalik, kan? Berbeda dengan sifat kita di dalam sikap kita dalam cinta kita sebagai makhluk kepada makhluk. Ya, maka ini akan lahir perasaan-perasaan yang umumnya manusia merasakannya. Bagaimana kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, ingin bertemu, ingin dekat dengannya, ingin melihat wajahnya, itu kan? Lalu juga bagaimana ketika kita melihat bekas-bekas yang bekas ini adalah bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membekaskan sesuatu di bekas-bekas tersebut. Ketika kita melihat tanah haram Makkah Madinah, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, tentu bekas-bekas tersebut akan membawa perasaan ini dan bayangan ini, khayalan ini kepada yang kita cintai. Dengan ketika kita melihat Maulid Nabi, tempat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbayang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika melihat syiar-syiar Allah, tentu yang tidak lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan yang terbayang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan sholat, zakat, saum, siapa yang memerintahkannya? Bukankah adalah orang yang paling kita cintai di alam semesta ini? Kan? Ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati kita akan teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertemu dengan Rabiul Awal, Rabiul Awal akan mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cinta, orang yang terpelet istilahnya ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari-harinya akan selalu membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, baik di dalam ibadahnya maupun di luar ibadahnya, dalam kebutuhan sehari-hari. Sehingga ketika cinta melanda jiwa seorang mukmin, sikap seorang mukmin ya, segala halnya pasti akan ingin meniru gerak-gerik yang dicintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah bahwa yang dicintai oleh sebagai mukmin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang Allah sempurnakan. Manusia yang Allah sempurnakan sifatnya, yang Allah tinggikan derajatnya, tidak ada makhluk yang lebih tinggi yang menyamai derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, apalagi yang melebihi. Tidak manusia, tidak malaikat, tidak siapapun. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi keilmuannya, Rasulullah SAW yang paling berilmu. Dari sisi ketakwaan, Rasulullah yang paling bertakwa. Dari sisi keterpujian, Rasulullah yang paling terpuji. Dari sisi keunggulan, Rasulullah paling terunggul. Dari sisi keterdepan, Rasulullah paling terdepan. Itulah Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah SAW. Dalam mukjizat, Rasulullah paling hebat mukjizatnya. Itulah Rasulullah SAW. Dalam ilmu kasyaf, Rasulullah paling sempurna kasyafnya. Itulah Rasulullah SAW. Ya,
Semoga kita dikasih karunia cinta dan ta'zim kepada beliau yang sempurna, seperti keyakinan yang sempurna kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kalimat ini manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.